hasil satu gedengan. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di Bera Tipis Channel. Apa kabar sahabat semua? Kami doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan rezeki. Dan bagi sahabat-sahabat kami yang lagi sakit, diangkat oleh Allah penyakitnya dan diberikan kesembuhan sebagaimana biasa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, di kesempatan ini kita panen kacang lagi nih sahabat semua. Oke, kita lanjut panen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Syukur alhamdulillah. Ini kacangnya lumayan banyak yang mau kita panen ini. Lebar sangat. Syukur alhamdulillah. Ini. Aduh, ayah Naifah mau menyanggung kacang panjang. Bukan menyanggung. Iya. Sambil nunggu anak-anak datang ke kebun, nah kita panen dulu. Alhamdulillah. Harus kita pilih juga. Itu diambil itu. Ya, masih ada yang tinggal. Nah, itulah. Namanya udah tua. Umur udah 46 tahun. Jadi mata udah mulai kabur. Kabur. Allah, semoga mata air kita tetap terang. Iya. Ditambah kacangnya sama hijaunya dengan daunnya. Ini kita panen tiap hari nih sahabat. Kalau enggak dipanen tiap hari banyak yang tua. Ini buahnya masih banyak, apa masih buah bagian bawah belum udah ada. Alhamdulillah. Ini nampaknya hujan mau turun. Semoga nanti anak-anak nyampe sebelum hari hujan. Karena yang mau kita masak anak-anak yang bawa. Ini dia, syukur alhamdulillah sahabat. Daerah kita ini mungkin sekarang lagi melimpah kemana-mana kacang panjang. Di harganya pun murah juga. Nah, yang penting ada yang dipanen. Buat apa harga mahal yang dipanen nggak ada kan? Yang penting laku. Hebat. Alhamdulillah sahabat semua, hari ini akan kita panen semua ini. Karena permintaan pedagang itu udah banyak. Jadi semoga nanti ini panennya melimpah, panennya banyak. Dan pedagangnya pun nanti puas untuk membelinya sahabat semua.
Oke sahabat semua, kita pinta saya Naifa dari Jawangan yang ini ya. Belum selesai, baru separuh bedengan. Kita tunggu ya Naifa di bedengan yang kedua. Nah, ini masih ada, masih banyak ha. Ini ha, coba lihat ini ha. Ternyata masih banyak. Mana mau pindah bedengan, bedengan ini aja belum selesai. Tadi kan sebelah, ini kiri kanan. Semoga hujannya nggak lebat nih sahabat, biar anak-anak bisa datang kemari. Ini berbalun. Ini nampaknya Mak Naifa nggak sabaran mau ikut panen. Iya. Apalagi ini mau hujan sahabat. Batangnya ada rata. Ini anak-anak belum juga nyampai. Hujan udah turun nih sahabat. Perbekalan kita tadi anak-anak yang bawa. Belum selesai satu bedengan sahabat semua. Ya syukur alhamdulillah. Inilah hasil kita. Tinggal 1, 2, 3, 4 bedengan lagi lah sahabat yang mau kita panen. Terus saji. Ah, itu ada yang tinggal. Sahabat semua, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah nih ha, ini ha, ini harus diambil ini. Dari atas nih. Kalau enggak besok tertinggal ini, tua. Kalau udah tua enggak laku lagi, sama dengan kita. Kalau udah tua enggak laku, sudah. Di sini kan. Cuma kita hentikan dulu. Ini udah tambah lebat hujannya. Belum selesai satu bedengan kan? Ini bedengan yang ini belum. Ini 1, 2, 3, 4 lah ini. Dan lewat ujarnya. Yes. Jangan. Kenapa? Hitung dulu. Tiga. Empat.
4 5 6 7 Yang itu tadi berapa? Yang itu tadi berapa? Udah dihitung? 9 Kita udah dapat 17 ikat. Alhamdulillah sahut semua. Lanjut panen. Hari ini masih hujan. Oke, panennya kita lanjutkan lagi. Yang ini ya? Iya, itu tadi belum siap karena hujan udah berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi masih di sana, masih jauh sana. Iya, kita balik lagi ke sana. Baru sampai sini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Dedek? Dedek pondok aja ya. Ini di balem-balem. Alhamdulillah terang kembali. Ya, kita bisa lanjut panen. Hah? Alhamdulillah kita juga bisa lanjut panennya. Ya. Alhamdulillah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi ya. Oke lah sahabat semua, sampai di sini kita buat videonya karena kita mau cepat panennya, takut nanti turun hujan lagi. Memang ini dah panas lagi. Oke. Tapi panasnya mengundang hujan lagi. Iya. Hujan lagi, hujan gerimis lagi. Kita hentikan dulu. Hujan panas lagi. Sudah. Oke sahabat semua, ini kita ikat lagi. Tuh tadi yang sebelum hujan. Harus hujan sebentar tadi. Ini akan kita lanjutkan nanti. Jadi tadi. Astaga, Allah patah. Ini cepat ya. Kami itu masih banyak yang mau dipanen itu lagi. Huh? Tunggu, tapi kan hari masih hujan panas. Tergaing-gaing dia, ha. Sahabat semua, tergaing-gaing. Alhamdulillah sahabat semua, ini hasil dari kacang panjang kita. Ini dia, udah 3 kali lipat dari yang kemarin ini. Ini si Dedek bahagia sangat nih nengoknya ya sahabat. Tuh ditambah lagi itu, ini tadi digantung sama Elis karena ini basah tadi nih sahabat. Basah. Jadi biar kering, digantung sama Mak Nipa di sini. 1, 2, 3, 4, 5 Lebih dari 50 ikat ya dek. 8, ya syukur 10, alhamdulillah 10, 11, 11. Satu ikatnya itu
kita buat ada yang 17, ada yang 18. Badrun. Gak bisa tiga lilit. Nah, sahabat. Ini bawangnya sahabat, dari diiris-iris. Ini ikan yang mau kita masak hari ini. Ini namanya ikan apa, Mak? Ini namanya gole-gole. Gole-gole kalau di sini sahabat. Ikan bungkuk, ikan bungkuk ya juga. Oke sahabat semua, ini dia dan bahan masakan kita pada hari ini, yaitu yang pertama pastinya ada bawang merah, ini udah kita iris ya sahabat. Ada jeruk nipis, ada cabai secukupnya, ada kelapa ini nanti akan diparut dan diambil santannya. Terus ini ada terong dan ada ikan gole-gole. Oke sahabat, apa yang mau kita buat hari ini, ikuti terus channel kita hanya di Beda Tipis. Mantap. Boleh, gue bawa boleh. Oh, ini banyak. Hingga kita sembam terlebih dahulu. Ngapain, Mak? Ikannya kita sembam dulu, baru kita campur dengan terung. Kak Bu, ekoran-ekoran itu cek Nisa ada om. Kalau ucapkan udah memang betul. Matul. Oke sahabat semuanya, jadi sekarang kita mau bikin apa? Gulai. Kita mau bikin gulai ikan yang sudah dibakar. Gulai. Nah, sama terong. Terus ini kita aduk dulu ya. Yang pertama kita pakainya bawang aja, bumbu sederhana, masukkan bawang, nggak perlu banyak-banyak masak itu sahabat, bumbunya cukup ini aja. Ada cabai kita masukkan aja, semuanya. Pakai menggunakan jeruk nipis. Bikin jeruk nipisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kuat. Kecil ini mau ikut semuanya pekerjaan kita, biarkan sajalah daripada dia besarnya nggak jadi penolong. Udah kering, ikannya udah kering. Ini diaduk, aduk baik-baik ya, nggak boleh berlepotan ya. Hati-hati aduknya, pelan-pelan aja, nggak boleh berlepotan. Sekarang waktunya kita perasankan. Airnya sedikit-sedikit aja. Udah. Noh. Ini enggak sendiri aja ya. Ini sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masukkan ikan. Sekarang kita masukkan ikannya ya, sahabat. Selanjutnya masukkan terong. Nah, ini udah hampir masuk sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Mari kita makan semuanya. Ada timun.
timun juga. Gula ikan ini, Dek. Ini ada timunnya. Dek mau timun? Dek. Udah borong timun. Bismillah. Dek suka timun. Borong timun. Iya, bulan timun. Oke, kita makan sama semua. Kita cobain. Enak. Tang bebek yang ikan. Padahal punya rada merah gitu. Kalau kita punyanya rada hijau. Hah? Makanya punya rada merah. Rada merah pedas. Dia suka lada merah. Dia suka lada cabai merah. Iya. Tapi kalau untuk gulai kalau untuk gulai enak lagi lada hijau. Kalau untuk gulai kita pakai cabai hijau. Tapi jangan itu aja cabai hijau. Iya. Bukan kita itu aja. Nah hijau. Nanti beli lada cabai merah ya. Aku nak suka dek warna merah. Besok itu pakai warna merah. Warna merah si ai. Oh enaknya. Enak. Sedap dek. Cantik kali itu dek. Berbunga. Bunga ikan. Dah. Kurangnya neng. Jangan lupa bismillah ya. Mana air minum mak? Letakin. Oh, pintar minum ya. Ada kacang-kacangnya juga. Enak. Duduk yang bagus, nak. Mika. Lagi coba habis ah. Alhamdulillah sama semua. Makanya kita sudah saja. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beratipis. Mantap.